Turki tolak tawar Mesir untuk gencatan senjata. Selamat datang di channel Paman Kepo. Perang Libya antar pasukan pemerintah kesepakatan nasional GNA yang didukung Turki dengan tentara nasional Libya. Perang Libya antar pasukan pemerintah kesepakatan nasional yang didukung Turki dengan tentara nasional Libya dengan komando oleh Khalifah Haftar seperti tidak akan pernah berakhir. Pasalnya, usulan gencatan senjata di Libya yang ditawarkan oleh pemerintah Mesir dengan mengatasnamakan pasukan LNA pekan lalu ditolak mentah-mentah oleh Turki sebagai rekan koalisi Perdana Menteri GNA Libya. Menteri Luar Negeri Turki menyampaikan pihaknya menolak proposal gencatan senjata yang disampaikan oleh Mesir untuk Libya. Angkatan gencatan senjata yang ditawarkan oleh Mesir itu tidak bertujuan untuk menyelamatkan komandan militer pembangkang. Upaya gencatan senjata di Kairo masih mati jika gencatan senjata ditandatangani oleh dilakukan di sebuah platform yang menyatukan semua orang. Untuk diketahui, pembahasan tentang gencatan senjata di Libya minggu lalu sangat masif dilakukan oleh pemerintah Mesir.